guys, welcome back to my YouTube channel. Hey guys, long time no see. Aku minta maaf sebesar-besarnya karena aku udah lama sekali ya guys nggak buat konten tentang nail art lagi. Kayaknya udah berapa bulan yang lalu dan akhirnya aku bisa buat video baru lagi. Berhubung karena aku juga sekalian kuliah, terus buka usaha nail art juga, karena aku megang semuanya, aku yang kontrol semua usaha nail art aku yang ngerjain, aku jadi adminnya semuanya. Jadi kayak waktuku juga udah habis di situ-situ aja, nggak ada waktu lagi untuk buat video dan ngedit-ngeditnya. Tapi karena aku lihat ada satu video aku yang rame sampai lupa sih sampai berapa, tertele dulu. Ini video yang ini tuh, kenapa gak sih? Yang ini udah capai 115.000 viewers dan subscriber aku naik pesat jadi 1.480 subscriber. Thank you guys, thank you to supportnya. Di sini juga banyak banget komen-komen, tanya-tanya tentang seputaran tentang nail art. Tapi kali ini aku mau buat video mau review Kutek yang sangat affordable, yang harga satu botolnya cuma 15.000 tapi pigmented dan warnanya bagus-bagus. Dan pastinya Kuteknya ini cocok banget untuk kita yang para pemula karena udah harganya bagus, botolnya cantik, banyak juga yang jual di Shopee, pigmented, juga beginners friendly. Pada penasaran kan? Mari kita mulai videonya. Hai guys, jadi kali ini aku mau nge-review Kutek Gairi yang edisi terbaru. Untuk harganya sendiri tuh termasuk murah banget. Kalau nggak salah aku belinya 15.000 per botol. Dan aku sukanya tuh warna yang di botolnya itu sesuai dengan kutek yang dalamnya. Jadi gitu nggak susah-susah gitu kan, harus cari-cari warna ini nih di kode berapa gitu. Dan ini cantik banget loh kalau misalnya kita pajang di display. Tulisan yang di botolnya juga print yang bagus gitu. Jadi okelah. Oke, tanpa berlama-lama ya say. Jadi ini aku langsung mau swatch aja di display aku. Ini aku mau ngasih lihat nih ya, gimana teksturnya. Lumayan kental, okelah. Tapi aku agak takut sih ini kalau misalnya apply-nya itu kayaknya harus tipis-tipis gitu karena takutnya bergumpal. Kan ini lumayan kental, say. Jadi harus pelan-pelan, tipis-tipis. Bagi yang pemula tuh harus benar-benar setipis mungkin, apalagi yang di layer pertama takutnya berkerut gitu loh. Ini aku sengaja ambil display yang transparan biar aku bisa lihat nih ini apakah pigmented or tidak. Ternyata pigmented banget, say. Tapi harus pelan-pelan ya. Kayak aku bilang tadi karena dia itu sangat-sangat tebal. Untuk harga 15.000 ini oke banget. Oke banget. Dan brushnya juga enak, bukan tipe yang kecil-kecil gitu, yang ya pas lah untuk tipe kuku yang medium. Dan enaknya tuh brushnya ini juga lentur, jadi kayak enak gitu nge-apply-nya. Untuk self blend-nya juga bagus banget. Ya walaupun masih ada kayak garis-garis gitu, ya namanya juga first layer. Dan ini harganya worth it banget, 15.000 per botol. Warnanya juga cantik-cantik. Gila, tuh, lihat. Masih first layer udah sepigmented ini. Padahal aku udah berusaha setipis mungkin nge-apply-nya. Oke, aku masukin dulu yang pertama ke UV. Tapi sebelumnya aku jauhin ini dulu. Takutnya bergumpal ya, say. Next ada di kode 036. Ya, warna neonnya. Aku gak tau sih kenapa beli ini. Pingin aja gitu, coba warna neon gitu untuk gambar-gambar. Dan ternyata bagus sekali, guys. Warnanya juga sesuai dengan ekspektasi aku yang ngedreng dan menyakitkan mata saat melihatnya. Untuk konsistensinya sama dengan tekstur yang sebelumnya ya. Ya ingat, first layer harus setipis-tipis mungkin biar gak berkerut. Bisa dilihat tuh sekali aku swatch langsung keluar tuh warnanya langsung silau ya. Walaupun aku ini ya masih first layer dan juga aku buat setipis mungkin. Ini detailnya bagus ya. Masukin VV lagi. Yang ketiga ada di kode 044. Ini salah satu warna yang paling aku suka. Teksturnya juga kental ya tuh. Misahnya kayak lama gitu. Jadi kayak terbukti ya itu kental. Langsung kita swatch aja. Dan aku agak kaget sih karena yang satu ini agak berbeda dari dua kutek yang sebelumnya. Karena self blendingnya itu lebih bagus daripada yang lain. Gak ada garis-garis yang
kayak tadi dan ketutup langsung ketutup semua gitu. Ini kalian lihat sendiri tuh. Ini masih first layer lah, si layer pertama, tapi udah sebagus ini hasilnya. Nih aku masukin lagi ke UV. Dan ini hasilnya masih di layer pertama, udah cantik banget bukan ya? Tapi aku bakalan nge-layering lagi. Ini kayaknya aku bakalan buat dua layer aja karena layer pertamanya udah bagus ya. Tapi itu terserah kalian, boleh dua layer ataupun tiga layer, itu terserah kalian. Setelah itu kita masukin ke dalam UV selama 60 detik. Lalu dilapisi lagi dengan top coat. Itu top coatnya terserah sama kalian, yang penting dia nail gel, khusus nail gel. Lalu dimasukin lagi ke dalam UV selama 90 detik. Dan ini hasil akhirnya, gimana menurut kalian? Pigmentasinya, teksturnya, warna-warnanya. Kalau aku sih suka, karena dari segi harga dan kualitas ini sangat worth it. Dengan harga Rp15.000 per botol dan juga warna-warnanya juga bagus. Ini sangat-sangat mendukung bagi kita yang masih pemula dalam bidang nail art kan. Kutek Gairi terbaru ini juga dijual per satu set gitu teman-teman. Isi satu setnya adalah 60 warna solid, base coat dan top coat, dan juga display. Kalau nggak salah ya, kalian boleh cek di Shopee. Nah itu dia video dari aku tentang review Kutek Gairi yang harga satu botolnya cuma Rp15.000 doang. Gimana menurut kalian? Worth it kah? Bagus kah? Komen di bawah. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya lagi tentang nail art, sebisa aku pasti ngebales di komentar kalian. Atau kalian boleh juga DM di Instagram aku, karena kalau di Instagram pasti aku bales sih. Nah jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video aku, biar aku bisa lebih banyak lagi buat video-video konten yang menarik tentang nail art. Bye-bye!